Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Welcome to my channel Azlan Moodyan. Wah, Azlan Moodyan. Okey, sedikit sama ditecah banyak sama, kita lapar kita kongsi rezeki itu barulah barakah. Apa khabar rakan-rakan mak yang berada di seluruh dunia, khususnya dari Sabang sampai ke Merauke, daripada utara tanah air sangat turun ke bawah selatan, termasuk Sabah, Sarawak, Brunei, Darussalam. Mak mengharapkan yang jatuh dirahmati Allah. Ingat, kalau kau sakit, kau jangan nak berdengar-dengar lagi. Kau pergi jumpa pakar perubatan, kerana mencegah itu lebih baik daripada mengubati. So, minta maaf banyak. Mak dah lama tak memasak, buat konten memasak, sebab urusan ke rumah sakit masih belum selesai. Tapi alhamdulillah, thanks for doa you all semua. My father dah selamat menjalani pembedahan kaki, dah pun dibuang sebahagian kakinya. So kini masih lagi mendapat rawatan dan terlantar di Hospital Pakar Sultanah Fatimah lah. Alhamdulillah. So hari ni mak nak bercerita tentang dalam kekalutan-kekalutan kita seharian bekerja daripada tempat kerja balik, uruskan ayah semua tu. Kita ada benda lain yang kita nak buat, iaitu satu projek lah. Projek ini akan dibawa ke negeri Perak lah. Ke negeri Perak, iaitu pertandingan pertandingan untuk komputer casing, computer case innovation casing ia akan berlangsung di Perak lah. Mak membantulah adik mak yang berada di College Community Masjid Tanah. So, jom kita lihat apakah antara aktiviti malam ini. Okey, ini adalah sebahagiannya antara projek yang telah mak katakan tadi. Ini dia yang kita tengah buat, ubah kira. Ini diboleh anggap renovation ke ubah suai apa? Renovation. Renovate. Kita akan renovatekan kotak CPU ni untuk casing. Cuba tengok ni, kita berusaha dan dah menunjuk ke berapa ni. So kena siapkan, kerana program ni akan berlangsung di Perak, tapi buat di saat-saat akhir ni sangat mencabarlah orang kata. Saat-saat akhir ni orang kata memang seronok buat ni. Kita terpaksa berhempas pulas dari segi segala-galanya. Tu dia kita tengok . Komputer casing kita nak buat ni. Bukan satu benda yang kita anggap mudah. Kita penuh penelitian. So dia. Ini kita gunakan. Ini kita gunakan sistem ribet. Okey. Nampak, inilah barang-barang yang kita gunakan. Benda-benda ni semua dia amat diperlukan. Kalau tak ada lah benda-benda ni, macam mana kau nak buat? Look at that. Demi pertandingan kita akan buat bersungguh-sungguh. Tak tidur malam pun tak apa, yang penting benda ni siap. Inilah barang-barang yang kita perlukan. Alah, ini apa sabu punya ni? Tak nak nampak. Ini barang-barangnya yang kita gunakan. Yang ni panggil Ini panggil akrilik akrilik. Kita dah potong dengan kita gosok kertas pasir. And the one, kita akan buat satu bentuk lah untuk menjadikan sebagaimana yang kita merancang lebih awal. Okey, ni dia, nampak. Nampak. Kita akan pastikan jadi, sebab pertandingan apa? CCIC, what the meaning short form? Case innovation casing. Tu dia tadi computer case innovation casing. Ni dia. Ini Arisa, siapa nak gambar Arisa, interprem Arisa jangan tidak. Saya ada lagu baru untuk Arisa. Ini dia sebagainya. Kita bayangkan beberapa banyak skru yang kita nak gunakan. Tu dia. Kita akan tunggu sampai benda ni selesai.
Ah, ni kita sekarang proses nak meribet dia. Ha? Dia. Dia. Pak cantik. Lagi sebelah lagi satu. Ni kita buat engsel ya. Ni namanya meribet. Kita gunakan engsel. Subuh nanti siap mungkin. Kita tengok ni kena kena siapkan juga. Ya. Okey. Ni ni meribet. Dia tak itu sekali terus pam dia. Boleh. Dia ada teknik dia. Okay. Ha, cantik. Ha, nampak dia. Satu. Nampak eh? Kita tengok ini dah cantik. Kita buat ensel dia. Ha, demi pertandingan ni. Ha, pertandingan casing. Mana tutup belakang ni? Casing komputer. Eh? Kita buat renovation dia. Okay. Okay, sekarang proses kita nak menebuk dia punya casing tadi. Eh? Casing akrilik ni. Yang nanti dia nampak transparent lah. Ukuran tadi kita dah ambil, so dia akan masukkan ke dalam kotak CPU tadi lah. Ukuran mesti tepat. Yang ni kita akan masukkan di yang telah kita buat tadi ni, ni casing tadi ni akan kita masukkan pintu tadi lah kita buat. Demi pertandingan ni, se-Malaysia pertandingan ni kita akan lawan. Adakah berjaya atau tidak, kita tunggulah nanti finalnya. Okey, ini seterusnya sudah siap. Kita dah ukur tadi dia punya pintu depan. Alhamdulillah, nice. Ini namanya proses meribet. Look at that. Tu. Okey, kan kita buat yang seterusnya lah. Sekarang ni kita gunakan dia punya tu depan tu magnet. Kita gunakan magnet. Kuasa magnet itu penting. Proses ni ambil masa lama. Oi, nak siapkan jenuh. Tak kisah makan tak kisah minum, yang penting benda ni siap. Ni kita gunakan kuasa magnet. Okey. Yeah. Okey, nanti kita jumpa. Yang istimewanya bantal terpaksa digunakan. Ha, bantal lama ni penting ya. Bantal lama, bantal yang ada peta ni penting. Karena kita nak alas, jangan dia punya tu akrilik tu apa ni calar. Kena tengok. Bantal ya. Magnet. Okey, inilah hasil untuk apa pertandingan yang kita nak buat ni. Ha, ni dia nampak kita dah ni banyak lagi perjalanan ni, jauh lagi CCIC. Masih banyak lagi komponen lain, tapi kita buat konten. Inilah yang sebahagiannya lah yang sempat kita rakam. Kita dah pasang kipas. Harap-harap menang ya. Kalau tak menang, bercucuranlah air mata. Tak adalah semangat, yang penting semangat eh. Okey, inilah hasil kejadian komputer punya CPU ni. Nampak kita dah buat pintu dia ni, nanti ni kita akan tarik lah. Tapi belum pasang komponen dalam dia, kita belum pasang, so kita tak nak calar, kita tutup dululah. Nanti dia transparent ya, transparent cantik. Ini hasil ni kita gunakan kuasa magnet ni. Ni melekat adalah magnet ya. Dan ini adalah sebahagian daripada ini di bahagian atas. Nanti kita akan pasang sebab kita ribet dah habis. Ini kita dah ini kita dah tahu luar. Ini dinding adalah dalam. Ini kipas dia. Ini dia. Nampak? Ini dah kipas dia. Nanti kita akan cantumkan lah. Kita akan terbangkan ke Perak nanti ya. Ini dah hasil kejadiannya. Okey, nampaknya itu sajalah konten Mak. Kita akan berjumpalah di next video. Sebelum tu, sambutlah salam manis eh. Salam hormat dari Mak. Kerana apa ni, Mak boleh katakan subscribe itu adalah gratis. Tekan di butang lonceng, nanti you akan dapat notifikasi ya. Kita jumpa anda di puncak kejayaan.
Salam hormat, salam manis, kurangkan kontroversi, tingkatkan penetrasi, hiasi pribadi. Berdiri atau kaki sendiri, pastinya bagi yang menanti. Okay, bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.